You guys, kita bikin es timun. Hah? Es timun? Timun dibikin es emang enak? Waduh, baru tahu kalian guys, ini tuh enak banget. Yang pastinya super fresh, segar banget. Cocok nih buat buka puasa, apalagi ada persan jeruk nipisnya. Makin mantap, yang pastinya mual gagal nih guys. Pertama ini ada biji selasih setengah sendok teh. Kalian rendam di air sampai ngembang. Terus kita potong timun-timun 2 batang. Habis itu ini buang ujung-ujungnya. Terus karena gue gak punya parutan, jadi gue potong manual guys pakai pisau. Gak apa-apa lah ya, ini kalau kalian pakai parutan lebih gampang yang pastinya. Potong-potong-potong setipis silet ya kali. Ya tipis dah pokoknya ya, kayak gini kurang lebih. Nah begini guys, kalau udah kita ngapain lagi nih? Oh, ambil mangkok. Eh, mangkok atau gelas ini kok kayak gini bentuknya? Ya pokoknya gitulah ya. Terus kita pindahin si timun-timunan tadi. Oke, kita pindahin semua. Sekarang kita kerjain nih 3 sendok makan gula pasir sama 1 buah jeruk nipis. Ini kalian peres guys. Ya pokoknya kalian gabung gini atau gimana.